Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau masak sambal cumi ya teman-teman. Jadi ini enak banget ya. Jadi bahan-bahannya ini ada cumi, ini udah aku bersihkan teman-teman. Ini aku cara bersihin gini teman-teman, nggak aku buang ini hitam-hitamnya teman-teman. Kalau mau dibuang juga nggak apa-apa. Jadi disesuaikan selera masing-masing. Lanjut ke bumbu-bumbunya, ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putih, sama tomat. Sekarang cabainya, bawangnya aku blender dulu. Ini bumbunya udah aku blender, sekarang mulai masak. Sekarang aku mulai numis bumbu-bumbunya ya. Jadi ini aku tumis bumbu halusnya sama tomatnya. Ini tumis sampai matang ya, sampai harum. Ini bumbunya udah mateng, sekarang aku masukkan garam, ini aku aduk-aduk lagi. Lanjut aku masukkan cumi. Nah, ini kita kasih air sedikit aja. Ini kita masak sampai cuminya matang. Oke teman-teman, ini udah matang, sekarang cuminya aku angkat. Oke teman-teman, ini hasilnya ya. Jadi ini enak banget ya. Kali ini aku mau masak cumi ya teman-teman. Jadi ini bahan-bahannya cumi. Jadi ini udah aku kasih perasan jeruk nipis ya teman-teman. Nanti sebelum dimasak ini aku cuci bersih dulu ya. Untuk bumbu-bumbunya, untuk bumbu halusnya ini ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Terus ini ada tomat, daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, serai, tauco, sama ini bawang bombay. Jadi teman-teman kalau nggak ada bawang bombay nggak apa-apa ya. Jadi kebetulan aku ada sedikit bawang bombay, jadi aku masukkan ke masakannya aja. Sekarang ini bumbu halusnya aku blender dulu. Ini bumbunya udah aku blender. Jadi ini karena blendernya nggak muat, aku blendernya dua kali teman-teman. Untuk cabai merahnya aku blendernya blender nggak terlalu halus ya, agak kasar gitu. Sekarang kita mulai masak. Sekarang aku mulai tumis bumbu-bumbunya ya. Jadi ini aku tumis bumbu halusnya, ini tumis sampai harum. Ini bumbunya udah harum, sekarang aku masukkan bawang bombay dan semua bumbu-bumbu lainnya. Ini udah mateng ya, sekarang aku masukkan tauco sama aku masukkan air. Jadi ini kita aduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman. Ini udah mendidih, aku masukkan cumi. Ini kita masaknya sebentar aja ya, karena cumi itu kan cepet matangnya. Sekarang ini semua udah matang, sekarang aku angkat.
Oke, teman-teman, ini cuminya udah matang ya, teman-teman. Ini enak banget ya kita makan pakai nasi anget gitu. Kali ini aku mau masak ikan kembung ya, teman-teman. Jadi ini masaknya aku campur terong. Jadi ini masakan sederhana tapi ini disukain seluruh keluarga. Jadi bahan-bahannya ini ada ikan kembung. Ini ikan kembungnya 4 ekor. Bahan selanjutnya ini ada terong. Terongnya 1 buah. Ini sekarang aku potong-potong dulu ya terongnya. Sekarang terongnya aku rendam ke air ya. Jadi ini airnya kasih garam ya. Jadi direndam di air garam biar terongnya itu enggak hitam-hitam gitu. Jadi nanti sebelum kita masak, ini terongnya kita cuci lagi ya, kita bilas sampai bersih. Untuk bumbu-bumbunya, bumbu halusnya ini ada cabai merah, bawang putih, cabai rawit, jahe, sama tomat. Ini semua kita blender. Untuk bumbu lainnya ini ada garam, kaldu jamur, sama gula merah. Sekarang bumbunya kita blender, terus kita langsung masak. Sekarang aku mulai goreng ikannya ya. Sekarang mulai menumis bumbunya ya. Ini bumbunya udah mateng, ini udah harum banget ya teman-teman. Sekarang aku masukkan terong, ini aku aduk-aduk. Dan terakhir aku masukkan ikan kembungnya. Jadi ini hasilnya teman-teman, masak ikan kembung dicampur terong ini enak banget ya teman-teman. Kami sekeluarga suka ya dicampur terong gitu. Kali ini aku mau masak ikan tamban ya teman-teman. Jadi ini ikan tamban durinya itu banyak tapi ini rasanya enak ya. Ini mumpung ada di warung jadi aku beli karena ikan ini jarang ada ya. Ini sekarang aku kasih perasan jeruk nipis ya. Ini aku biarkan dulu sekitar 5 menit. Jadi sambil nunggu ini aku siapkan bumbunya. Nanti sebelum dimasak ini aku cuci bersih lagi ya. Sekarang ikannya aku sisihkan dulu. Untuk bumbu-bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah. Jadi ini aku haluskan ya, aku blender. Bawang merahnya dikit aja, sisanya aku iris ya, aku rajang gitu. Teman-teman kalau mau di blender semua juga gak apa-apa, tergantung selera. Terus tomat, daun jeruk, sama serai. Sekarang bumbu halusnya aku blender dulu. Ini bumbunya udah aku blender, sekarang kita mulai waktunya masak. Teman-teman, sekarang aku mulai goreng ikannya ya.
Sekarang aku mulai numis bumbunya ya. Jadi ini aku mulai tumis bawang merah rajangnya sama bumbu halusnya. Ini tumis sampai harum. Ini bumbunya udah mulai harum. Sekarang aku masukkan bumbu lainnya ya. Jadi ini ada tomat, serai, sama daun jeruk. Ini bumbunya udah harum ya, udah mateng. Sekarang aku masukkan kecap sama saus tiram sama garam. Ini kita aduk-aduk sampai kecapnya berkaramel. Ini kecapnya udah berkaramel, sekarang aku tambahkan sedikit air. Ini kita aduk-aduk sampai dia airnya mengental ya, baru nanti kita masukkan ikannya. Ini airnya udah mengental, rasanya udah pas. Sekarang aku matikan kompornya, ini aku aduk-aduk sebentar ya, jadi biar uap panasnya itu agak hilang dikit ya. Ini bumbunya udah agak dingin ya, udah mulai hangat, baru aku masukkan ikannya. Oke teman-teman, ini hasilnya ya, sambal ikan tambannya. Jadi ini enak banget ya teman-teman. Kali ini aku mau masak ikan kembung ya teman-teman. Jadi ini ikan kembungnya. Sekarang ini aku kasih garam ya teman-teman. Ini kita campur rata ya garamnya. Terus ini kita diamkan dulu ya sekitar 5 menitan. Sambil nunggu ini kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya ini ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Terus nanti aku kasih bawang merah iris, serai, asam jawa, gula merah, sama garam. Sekarang ini bumbunya aku blender dulu. Ini bumbunya udah aku blender, sekarang kita mulai masak ya. Sekarang aku goreng ikannya ya. Jadi ini kita goreng sampai kering ya, sampai matang. Ini udah kering ikannya, sekarang aku angkat. Oke teman-teman, sekarang aku mulai tumis bumbu-bumbunya ya. Jadi ini kita tumis sampai harum. Ini aku kasih gula, garam, asam jawa, sama aku kasih saus tiram ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk. Ini udah matang, sekarang ini aku kasih air sedikit ya. Ini airnya udah mengental, sekarang aku masukkan ikannya. Ini kita aduk sampai rata, terus kita angkat. Oke teman-teman, ini hasilnya ya. Jadi ini enak banget ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.